Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Majalengka berkunjung ke Ponpes Minhajur Rosidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Kunjungan yang dihelat pada Sabtu 20 Agustus 2022 itu diikuti oleh pengurus FKUB Majalengka dan Kemenag Majalengka serta didampingi oleh pengurus DPW LDII Jabar dan pengurus DPD LDII Majalengka. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kabupaten Majalengka, Aceh Kusnadi mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim dan meningkatkan sinergi antara FKUB dan LDII. Adanya FKUB Kabupaten Majalengka berkunjung ke Pondok Pesantren Minhajur Rosidin ini bertambah erat, bertambah kompak, bertambah rukun, mobil khusus di internal FKUB Kabupaten Majalengka. Khususnya dan umumnya FKUB secara keseluruhan di Kabupaten Majalengka. Sementara itu, Ketua FKUB Majalengka, Asep Syahidin, terkesan dengan Pondok Pesantren Minhajur Rosidin. Ia juga mengapresiasi program pembinaan Ponpes Minhajur Rosidin yang menanamkan santrinya dengan karakter alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Di sini pendidikannya luar biasa. Yang ditekankan ada tiga hal. Yang pertama al-faqih, jadi orang yang cerdas, pinter. Kemudian yang kedua adalah orang yang berakhlakul karimah, berarti soleh, cerdas, soleh. Yang ketiga adalah yang kreatif atau mandiri. Jadi cager, bager, pinter, bener kalau kata orang Sunda. Dia adalah orang yang cager, yang pinter, yang bener, dan singer atau kreatif, yaitu mandiri itu. Melalui silaturahim ini, harapannya FKUB dan LDII dapat terus membangun komunikasi intensif agar saling mendukung dan berkolaborasi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang mendapat update video terbaru dari Lines TV. Tonton juga video lainnya ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah.